Mau glowing tapi low budget, bisa banget dong. Pakai produk ini aja karena dia 3-in-1. Bisa dijadiin wash off mask, scrub, dan juga sleeping mask. Manfaatnya juga banyak banget. Bisa untuk melembabkan, menutrisi, mengatasi jerawat dan peruntusan, mengurangi peradangan, dan mencerahkan. Dia mengandung centella asiatica. Dan yang bulat-bulat hijau ini tuh vitamin E bead. Dipecahin aja biar hasilnya maksimal. After dibilas, kulit jadi super lembab dan halus banget. Ini dia produknya. Kan tenang aja, ini udah BPOM. Dan cocok untuk semua jenis kulit. Jadi hari ini gue bakal maskeran ala klinik kecantikan. Nah ini gue udah nyipet mangkok emak gue sama alat pengaduknya biar gak capek nanti. Ini masker bener-bener baru gue beli, kita langsung buka aja cus. Kemarin kata netizen, masker gue masih kental banget. Nah sekarang nih gue pakai tetap banyak karena muka gue gede. Jadi harus tahu diri. Nah ini airnya pakai air mineral biasa. Nah adonan yang kayak gini diamuk sama netizen. Karena gue mau sempurna, gue tambahin air lagi. Nah mantep nih kayak begini. Udah cantik aman tuliti, langsung gue cocol ke muka. Karena gue profesional kagak ada yang jatuh. Sekarang sambungin sampai merata. Jangan nutup lubang hidung nanti ngap. Bibir olesin jangan pilih kasih, ntar dia iri. Nah pas udah kayak gini, kasih kayak gini nih pakai air. Biar gampang di peel offnya nanti. Nih bagian cantika mantuliti, ya Allah robek lagi. Sret, sret, sret. Tuh, dua, tiga, cantul tuh cantika mantuliti sekali. Kagak jadi ternyata tetap amburadul. Tetap aja udah kasih efek bling-bling, kagak estetik lagi, nyolok lagi ke hidung gue. Sekarang kita bersihin residunya biar nggak jerawatan nantinya. Maskeran pakai slime, ceh. Enggak, ini bukan slime kok. Jadi karena pada banyak yang minta buat aku cobain ini masker, ya udah deh, aku langsung aja beli 3 varian masker. Nah, ini semua tuh masker peel off terbaru dari Oh My Skin. Ada Moonlight Lavender, ada juga Water Rose, dan ada juga Golden Hour. Nah, untuk varian yang aku pakai sekarang itu yang Moonlight Lavender. Ini bagus banget kalau kulit kalian lagi kemerahan. Kalian jangan pelit-pelit ya kalau pakai peel off. Untuk campurannya aku pakai rose water, diaduk sampai teksturnya kental kayak gini. Langsung aja diaplikasiin di muka. Bener-bener dingin banget. Di bagian pinggirnya jangan lupa ditebelin ya biar mudah di peel off. Setelah itu tunggu aja sekitar 15 menitan sampai maskernya itu udah bisa ditoyel-toyel kayak gini. Sumpah ini gemes banget sih, kayak main slime gitu. Nah nge-peel off-nya dari pinggir biar pas dilepas tuh jadi satisfying gitu. Kalian bisa lihat gak sih muka aku tuh jadi lebih calming. Untuk maskernya jangan khawatir, udah BPOM ya guys. Siapa di sini yang pengen maskeran kayak di klinik? Oke, langkah pertama kita ambil maskernya dulu dan tentu aja pakai peel off mask. Karena ini peel off mask, kalian tuangin bubuk maskernya itu nggak boleh pelit-pelit, yang banyak aja. Dan masukin airnya juga sedikit demi sedikit. Terus tinggal kalian aduk cepet aja sampai teksturnya dia tuh kayak keju mozzarella kayak gini. Pas dipakai tuh wajah berasa rileks banget. Nah, kalau udah nggak lengket, tinggal dilepas dari bagian pinggir. Biar nanti nggak peel off-nya nggak putus-putus. Nih, kalian bisa lihat aku sampai ke bentuk mukaku kayak gini. Untuk sisa-sisa maskernya, maskernya tinggal kelelap aja pakai air saffron ataupun toner. Maskeran kayak di klinik kecantikan, cek. Oke, sesuai request kalian, akhirnya aku borong ini masker all varian. Kalap bun, mana packagingnya menarik banget. Jadi kan? Jadi gak apa-apa sekalian untuk stok masker aku. Masker pertama yang aku coba yang peel off charcoal. Udah BPOM bunda, makanya aku nyetok banyak banget tuh. Tuangin bubuknya anti pelit-pelit klub bunda. Tuangin rose waternya pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Ngaduknya pakai perasaan, biar bisa teksturnya kayak gini. Halus dan kental sempurna. By the way, kalian tau gak? Ini tuh tekstur revisi dan terbaru dari Prastor. Makanya teksturnya tuh lebih halus daripada sebelumnya. Ingat kalau kita pakai peel off mask anti pelit-pelit club. Terakhir aku mau apply di bibir aku. Tips nih buat kalian yang mau pakai di bibir, pastikan maskernya masih banyak ya. Apply-nya banyak-banyak, jangan sampai ada yang bolong. Kalau enggak nanti maskernya robek, terus tinggal ditunggu aja sampai udah bisa ditoel-toel. Lihat kayak squishy banget enggak tuh? Terus pinggirnya kalau aku sih dari dulu dicubit-cubit ya. Abis itu baru udah dicongkel. Sampai udah bisa kayak gini tinggal di peel off deh. Bener-bener satisfying banget sih. Lihat dong bunda, mukaku jadi cerahan. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan, cek. Hari ini aku seneng banget, tau gak kenapa? Karena aku mau maskeran pakai peel off. Kita pilih-pilih dulu bunda di kumpulan masker peel off. Kali ini aku mau pakai yang ini. Belum pada tahu kan? Lanjut, kerak selanjutnya, tapi bukan mau campurin pakai masker organik. Cuma mau ngambil peralatan perang aja bunda. Ambil mangkok, spatula, dan rose water. Tuangin bubuknya anti pelit-pelit club. Gak apa-apa, tuangin aja banyak-banyak. Nah kalau rose waternya jangan banyak-banyak. Jangan sampai tumpe-tumpe, apalagi sampai banjir. Dikit-dikit aja ya bun, biar teksturnya itu bakal kental sempurna. Terus
ngaduknya tuh emang rada butuh power. Lihat aja tuh mangkoknya aku pegangin. Kalau enggak tar lari dia. Nah, teksturnya udah kayak keju mozzarella kan. Langsung aja kita apply bunda, jangan didiamin, tar teksturnya bakal menggumpal. Sama kayak hati, kalau didiamin gimana tuh? Kalau masih basah kayak gini enggak apa-apa, mau ditimpa-timpa di reapply enggak apa-apa. Jangan pas sudah kering terus ditimpa lagi. Nah, di sini aku pakai di bagian bibir aku biar ikutan glowing. Buka glowing, masa bibir enggak glowing? Tinggal tunggu aja kalau udah bisa ditoel-toel, tandanya mau di peel off. Peel off-nya mulai dari pinggir ya, bunda. Rada memakan waktu ya, Wak, mencongkel-congkel, cubit-cubit di bagian pinggir. Tinggal di peel off. Kali ini aku peel off-nya bener-bener pelan, pakai perasaan biar hasilnya itu enggak putus. Kita lihat saja, bunda, apakah berhasil membuat topeng? Mari kita hitung. 3, 2, 1. Wow, akhirnya berhasil, guys. Lihat topeng karyaku, ada lip tint-nya, guys. Setelah itu enggak usah dibilas, bunda. Pakai hydrating toner aja. Dan muka aku jadi lebih lembab, guys. By the way, peel off-nya dari Sunny Shine ya. Terus pakai peel off mask, nggak tumpah-tumpah, anti gagal cek. Ih, lucu banget ya, ada kelopak mawar aslinya. Pertama, kalian siapin dulu bahan-bahannya. Dan ini sedikit air mineral. Kalian tuangin semua maskernya biar bisa pakainya tebel. Nah, lihat deh kelopak mawarnya. Terus kuncinya kalian tambahin airnya dikit demi dikit sampai dia kental ya, jangan sampai kebanyakan dan encer. Kayak gini ya, jadi pas diaplikasiinnya gampang banget nih, gak netes-netes. Tara, nih lihat, ke peel off-nya gampang banget, anti gagal. Tuh kan, satisfying banget dan ngelembabin kulit aku banget. Awalnya saya coba-coba, habis itu lah kok enak. Besok pagi saya balik lagi, saya coba lagi, lah kok makin enak. Lalu saya berpikir positif, saya berniat baik untuk tidak berhenti mencobanya. Buat kalian yang pori-porinya itu terlihat besar, lagi ada jerawat atau beruntusan, cobain deh clay mask dari Cleveru. Teksturnya dia tuh benar-benar creamy banget kayak ice cream. Kalau di aku clay mask ini tuh ngebantu banget buat ngeringin jerawat yang kecil-kecil. After maskeran juga bikin wajah jadi cerah dan fresh. Nah, sebenarnya dia punya dua varian yang teksturnya itu sama-sama creamy, tapi yang ini fokusnya untuk mencerahkan. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Oke, hari ini mau maskeran ala klinik kecantikan pakai SMW. Jangan lupa diambil alat-alat tempurnya, face mistnya juga. Ini aku tumpahin banyak banget, hampir satu bungkus full. Jujur ini bingung banget cara ngaduknya, tapi tenang karena aku berhasil. Sekarang saatnya kita oles, ini super tebel banget ngoles-ngolesnya. Dan part paling satisfying adalah dipakai di bibir, setuju gak sih? Tinggal tunggu sampai bisa di peel off. Dan pas di peel off, nih kalian lihat deh, baru kali ini aku pakai SMW dan sekali tarik keangkat semua, literally keangkat semua. Lihat sampai akhir. Tuh, keangkat kan? Gila. Waktunya bersihin residu dan pakai face mist. Buat link produknya klik link di bio aku nomor 4 ya.